Bibit atlet bola voli yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di event nasional dan bergengsi, Abdesi Rokan Hulu menggelar turnamen bola voli se-Kabupaten Rokan Hulu. Upaya mencari bibit atlet bola voli unggulan di Kabupaten Rokan Hulu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pembinaan melalui turnamen bola voli yang dilaksanakan di Desa Sontang, Kabupaten Rokan Hulu. Ketua Abdesi Rohul Zulfahrianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya Abdesi dalam mencari bibit unggul atlet bidang olahraga bola voli, sehingga dengan adanya acara tersebut, wadah bagi atlet untuk mengasah kemampuan yang dimiliki para atlet maupun tim bola voli di Rokan Hulu. Abdesi tidak hanya terfokus pada satu bidang olahraga, bola voli, namun ke depan pengembangan seluruh bidang olahraga yang dilaksanakan melalui beberapa turnamen yang akan dilakukan. Untuk menjalin silaturahmi antar kecamatan, antar desa, antar klub, dan bisa sekaligus kita mencari bibit-bibit anak dan putra Kabupaten Rokan Hulu untuk di voli. Untuk atlet voli ya, Kabupaten Rokan Hulu kedepannya hendaknya makin ditingkatkan kualitas, ditingkatkan pelatihannya, sehingga nanti anak-anak Rohul kedepannya bisa kita bawa bertanding di Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan.